<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقين الذي الف بين قلوبهم فاصبحوا اخوانا متحابين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله غر الميامين وصحابته ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اخوه الاسلام اخوه الايمان اشتركوا مسلمين rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Summa alhamdulillah Wa nuksir bil alhamdulillah Kathiran tayyiban Mubarakan fi Kita selalu bersyukur kepada Allah Perbanyaklah Alhamdulillah Wahai Allah, segala pujian yang sempurna hanya bagimu. Tidak ada pujian dari kami yang lebih tinggi daripada pujian kami kepadamu ya Allah. Engkau zat yang maha terpuji, maha sempurna, bebas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Itulah tugas kita menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat Islam. Hidayah Islam. Wa man yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah diberikan hidayah oleh Allah maka dia ditunjukkan kepada Islam. Maratibul Islam naik lagi ditunjukkan, diberikan keimanan, dianugerai keimanan. Naik lagi nikmat Allah setelah disyukuri menjadi ihsan. Katakan maratibul din salah satu. Tingkatan tahapan orang Mendapatkan atau menetapi agama Islam, iman, ihsan, alhamdulillah, nikmat Islam, iman, ihsan di akhir zaman ini akan terkontaminasi, akan ada Wa ya rasulullah di zaman akhir, di zaman fitnah. Islam, iman, ihsan. Banyak orang memahami. Dan banyak orang sudah masuk ke level itu. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Karena akan ada namanya dahan. Dakhan. Dahan itu asap yang akan mengotori. Rasulullah mengingatkan, wa ma ya Rasulullah apa di antara ciri-ciri bukti bahwa zaman fitnah itu akan ada gangguan du'atun kata Rasulullah akan muncul da'i-da'i yad'una ila abwabi jahannam atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sebenarnya berdakwahnya intinya hasil akhirnya wahasiluhu justru mengajak ke neraka jahanam. Maka perlu kita cermati ada nikmat lagi yang sangat agung yang akan menyelamatkan kita dari asap kotoran ini. Apa itu? Nikmat tauhid. Allah mengajarkan memberikan kemudahan kita memahami yang namanya tauhid sehingga kita bisa selamat dari ajakan kesyirikan Allahu akbar di akhir zaman ini dai yang mengajak kepada kesyirikan ada kapan kita akan mengenal itu kalau kita mengenal tauhid maka bersyukurlah itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala mengenal apa itu tauhid sehingga ketika kita mendengarkan ceramah ajakan ya yang dikemas seakan-akan berbau agama kita tidak tertipu karena kita sudah memahami bersyukurlah ketika kita paham itu yang kedua saudara kita paham dan cinta sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar di akhir zaman. Karena Rasulullah mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Man hum ya Rasulullah? Islam ini bermula dengan asing. Orang menganggap Tidak sama dengan umumnya orang saat itu. Pada masanya nanti kata Rasulullah akan datang lagi dan dianggap asing lagi. Bahkan yang menganggap asing bukan non-muslim. Sama-sama muslim menganggap asing. Apa kata Rasulullah? Sungguh keberuntungan yang luar biasa bagi orang-orang yang dianggap asing. Asing itu bahasa Jawa nyeleneh. Nyatu, ndak umum, gharib. Sahabat bertanya siapa mereka, wahai Rasul. Rasulullah menjawab, Al-lazina yumassikuna bisunnati hina tutfa. Dalam sebagian riwayat. Orang-orang yang yumassikun berpegang teguh kokoh cinta mendahulukan mengutamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sunnah itu dimatikan Allahu akbar betapa banyaknya dai dai yang ajakannya kelihatannya kepada Islam tapi tidak fokus kepada sunnah bahkan cenderung orang yang diajak diajak ngeblok menguatkan memperbanyak sebuah golongan sehingga timbul namanya asabiyah hizbiyah bahkan firqah yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man yad'u ila asabiyah Laisa minna man mata ala asabiyah. Siapa yang hanya hidupnya berdakwah mengajak membesarkan sebuah kelompok, sebuah golongan, ya. Maka ajakan itu adalah ajakan asabiyah. Bukan ajakan Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan golongan saya. Jadi ciri-ciri dakwah kepada sunnah sangat mudah. Kalau secara umum ngajak terhadap suatu kelompok, kemudian meninggikan kelompok itu, menganggap kelompok itu yang paling benar, paling surga, dan seterusnya, atau mengajak kepada perorangan, mohon maaf diajak ngeblok Ustadz, Kiai, Habib, kelihatan ajakannya hanya untuk meramaikan. meninggikan salah satu figur dengan ajakan yang benar sabili ad'u ilallah ala basiratin ala basira qul hadhihi sabili ad'u ilallah inilah jalanku kata rasulullah ad'u ilallah aku berdakwah aku mengajak manusia kepada Allah Siapa yang mengajak kepada Allah, maka dia mengajak kepada sunnah. Kul ing kuntum Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah. Jika kalian betul cinta Allah, berdakwah, contohnya, mengajak kepada Allah, maka ikuti sunnahku. Saudara, saya katakan, tidak semua oleh Allah diberikan nikmat, hatinya bisa longgar, bisa menerima, ridho senang ketika diajak berpindah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang menjadi penghambatnya, menjadi penghalangnya. Yang banyak itu al jahlu, al jahlu itu kebodohan, ketidakmengertian terhadap sunnah Nabi. Kok tidak mengerti? Jarang membuka yang dihafalkan bukan sunnah Nabi. Hari-harinya tidak membuka, tidak membaca. Ajakannya hanya satu itu aja. Ada yang senang zikir, ajakannya zikir. Ada yang senang apa lagi? Dan sejenisnya. Tidak berpengetahuan banyak ini mah al jahlu. Ada yang sudah masuk namun alatnya kurang lengkap. Alatnya, medianya kurang lengkap. Bahasa Arabnya, Nahusorobnya belum menguasai. Ya. Kemudian balagahnya belum menguasai. Ulumul hadisnya belum pernah belajar. Sehingga berpotensi salah paham. Atau yang sudah, yang ketiga mengikuti hawa nafsu. Dia paham dengan pemahaman yang benar. Tapi sengaja dia belokkan Apakah ada potensi kesalahan memahami jangankan orang Indonesia orang Indonesia ini bahasanya bahasa apa bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dia banyak yang tidak paham orang Arab itu lebih bisa salah memahami guru kami di Masjidil Haram itu salah satu saya lupa ada yang pernah bercerita begini. Wah ada orang Arab, orang desa. Orang desa ini makmum sholat. Dia sholat di makmum. Kebetulan nama dia itu mujrimin. Namanya mujrimin. Sama kan di kita orang-orang zaman dulu itu namanya aneh-aneh. Nah ini kebetulan orang orang desa, di sana orang badu namanya mujrimin. Mujrimin itu orang yang melanggar mananya? Penjahatnya. Tapi namanya mujrimin. Ketika imamnya bacaannya kebetulan ada nama dia ya. Dia semangat sholat dia datang, ada di sof awal karena. Imamnya baca alam nuhlikil awwalin. Orang Arab dia paham bukankah kami akan menghancurkan membinasakan orang-orang yang di awal ancaman itu dari Allah paham dia kata dia wah kena saya ini saya ada di barisan awal mundur dia ke barisan paling akhir imamnya lanjut bacaannya alam nuhlikil awwalina nutbi'uhumul akhirin Kemudian setelah yang awal saya rusak, saya binasakan, berikutnya adalah yang paling akhir. Dia bilang, waduh, di depan mau dihancurkan, di belakang juga hancur, kemana ini? Ditutup imamnya, kathalika nafa'alu bil mujrimin. Nama saya disebut, berarti yang mujrimin kaisan ini hancuran, lari dia nggak jadi sholat. Eh, itu contohnya apa? Contohnya cerita orang salah paham. Wong Arab itu. Apa wong Arab? Orang Arab. Apalagi kita. Maka kita bersyukur, bersyukur kepada Allah SWT. Di mana Allah telah memberikan jalan kemudahan bagi kita untuk memahami agama dengan benar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Akramanillahu wa'iyyakum bil'ilmin nafi' wal'amalis salih kita akan sedikit membahas tentang bagaimana indahnya persaudaraan dalam Islam. Sering kita mengatakan atau sering kita dengar bahwa kita sebagai Muslim adalah bersaudara. Bersaudara. Apa keindahannya? Apa keagungannya? yang membuat kita memaksa diri melatih untuk menjadi saudara lahir dan batin sehidup semati fid dunya wal akhirah insyaallah sampai di hadapan Allah sampai dalam rahmat Allah dan surga Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kenapa persaudaraan dalam Islam itu ada nilai keindahannya, kecantikannya, keagungannya dan sangat berharga. Yang pertama, karena yang mempersaudarakan kita sebagai umat Islam, sebagai orang iman adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ a'daan أَعْدَاءً bainal qulubikum fa asbahtum bi ikhwana wahai orang islam wahai orang iman ingatlah nikmat allah alaikum Il kuntum a'daan ketika itu il ظرف لما مضى من الزمان ketika itu sebelum kamu islam a'daan beberapa musuh kalian bermusuh-musuhan hidupnya tidak pernah menyatu, tidak pernah merasa bahwa kalian adalah saudara. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah melemaskan, mengumpulkan, mensinkronkan, menyamakan visi, misi, disamakan kan antara kalian umat Islam. Fa'asbahtum bin'i'matihi ikhwana. Maka Jadilah kalian, karena nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Jadi, setelah kita mendapatkan hidayah Islam ini, benih persaudaraan itu sudah diletakkan oleh Allah di dalam hati kita. Jika ada umat seorang Muslim tidak bisa bersaudara dengan sesama Muslim, ini ada hal ini, ada penghambatnya, ada kalanya hawa nafsu berarti dia merusak persaudaraan yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam hati dia karena Allah menyatakan fa alla fa bayna kulubim law an faqta ma fil ardi jamian ma allafta bayna kulubhim walakin Allah allafa fa baynahum Muhammad seandainya kamu bagikan dunia dan isinya harta yang ada untuk menyatukan mereka tidak akan pernah bisa Muhammad. Tidak akan pernah bisa. Kata teman-teman nah, kalau dekat pilihan begini bisa. Kasih sana kasih sini bisa. Iya, tapi itu sementara. Itu persaudaraan sebentar saja. Hakikinya persaudaraan itu mesti dari Allah. Allah yang menyatukan. Jadi nikmat besar persaudaraan Islam ini yang pertama yang mempersaudarakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Contoh beliau akha muhajirin wal Inilah yang dilakukan oleh para aimmah orang-orang yang punya pemangku jabatan dalam Islam bagaimana mengusahakan agar persaudaraan itu tidak lepas semakin rapat semakin semakin kuat semakin kuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah yang beliau lakukan beliau persaudarakan itu antara orang muhajir dan orang ansor sampai satu persatu dari muhajir dan ansor juga dipersaudarakan. Nanti dipilihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh siapa? Abdurrahman bin Auf, seorang tokoh Quraisy, saudagar kaya, orang kaya, hijrah ke Madinah meninggalkan segalanya. Sampai di Madinah, dipersaudarakan secara khusus oleh Rasulullah dengan saat. Saat ini tokoh Madinah, Orang kaya di Madinah karena telah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Yang pertama, mereka sama-sama Muslim, bersaudara yang ditentukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah memberikan contoh lagi, diperdekatkan lagi apa yang dilakukan oleh para sahabat saat itu. Mereka merasa bahwa itu tidak hanya sekedar perintah dari Allah, tidak hanya sekedar kewajiban yang dikhususkan oleh Rasulullah tapi merasa ini adalah keperluan kemaslahatan kehidupan mereka dunia dan akhirat akhirnya apa yang terjadi Sa'ad bin Mu'ad mengatakan wahai Abdurrahman aku punya dua istri nanti aku ceraikan salah satunya lalu kamu nikahi aku punya dua kebun. Saya kasihkan kamu salah satu dari dari kebun itu. Silahkan. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Ausad itu? Dia mengatakan Barakallahu fi ahlika wa malika. Inilah agungnya persaudaraan dalam Islam, saudara. Di mana letak agungnya menyadari memahami bahwa itu ibadahnya, itu kewajiban dalam Islam mengejar ridha Allah untuk bersaudara. Apalagi dipersaudarakan secara khusus tadi. Itulah para sahabat. Para sahabat itu kalau ada syariat baru atau lebih dikhususkan lagi Rasulullah, mereka pasti lebih sungguh-sungguh menjalankan. Kata Abdurrahman bin Auf, Barakallahu fi ahlika wa malik. Jadi yang kaya yang kebetulan memiliki kelebihan karena merasa ini saudara, dia tidak ada berat hati untuk berbagi dengan saudaranya. Kemudian, yang kebetulan miskin ini persaudaraan hakiki, ya kebetulan miskin dicoba kekurangan, dia tetap memiliki namanya sifat afaf. Afaf itu terjaga, menjaga harga diri, bukan kok menggunakan kesempatan. Kalau zaman ini kan tidak wujud persaudaraan karena dua sifat ini tidak dimiliki. Yang miskin kalau dapat kesempatan dapat dari orang kaya dikasih sekali minta dua kali balik lagi balik lagi. Sehingga bukan timbul apa namanya keharmonisan kedekatan malah tambah jauh benci. Tapi persaudaraan iman itu masing-masing menjaga. Abdurrahman bin Auf tidak lama berapa hari dia minta ditunjukkan pasar, dia berjual beli di pasar. Hanya dalam beberapa hitungan hari dia sudah menikah mandiri dengan wanita Ansor. Dia datang ke tempat Rasulullah sudah berbau minyak wangi, ya, minyak zafaron itu minyaknya manten baru saat itu. Kata Rasulullah, Mahyam ada apa wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman saya telah menikah wanita Ansor wahai Rasulullah dengan mas kawin seberat apa? Mas seberat uh, biji kurma. Seberat biji kurma dalam beberapa hari kata Rasulullah awlim walau bisyaidin. walaupun hanya satu uh, satu ekor kambing. Satu ekor kambing walaupun di Arab sana ya. Ini contoh bagaimana bahwa persaudaraan ini adalah persaudaraan yang datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena hubungan keduniaan, bukan karena sama-sama satu tempat kerja, bukan, tapi karena Islamnya. Yang kedua, Saudara yang dirahmati oleh Allah bahwa persaudaraan kita ini dalam Islam itu adalah persaudaraan yang merupakan kewajiban dan merupakan bentuk ibadah yang membawa kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kalau kita bersaudara di dekat dengan teman, di perkantoran, di perusahaan, di pertanian, di pasar, itu paling ketika kita bermuamalah dengan mereka tapi persaudaraan Islam ini membawa kemaslahatan kebaikan untuk kita di dunia ini sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa taala kenapa dikatakan kewajiban karena Allah menyatakan innama al-mu'minuna ikhwah sungguh yang namanya orang-orang beriman itu adalah saudara Allah memberikan inama lil hasr. Jadi yang namanya iman itu pasti bersaudara. Kalau tidak bersaudara, berarti potensi imannya menjadi lemah, bahkan bisa hilang iman itu. Jadi persaudaraan kita ini disandarkan kepada keimanan kita. Di mana orang menyatakan dia iman, maka persaudaraannya dikuatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Itulah kewajiban. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim dia saudaranya muslim yang lain. Dia katakan la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la mri'in muslim tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh menghinakan, tidak boleh meremehkan. Cukuplah seseorang dikatakan dia seorang yang sangat buruk ketika dia menghinakan saudara muslim, saudara muslim. Artinya ini kewajiban dari Allah. Wajib itu bersaudara itu. Ya, sampai dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu kata Rasulullah kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabu kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai bersaudara betul saling mencintai tidak beriman artinya tidak sempurna tidak akan pernah kalian mencapai sempurnanya iman jika tidak bersaudara, apa kemaslahatan di dunia yang akan didapatkan dengan persaudaraan itu? Banyak hal yang didapatkan. Hidup menjadi senang, hidup menjadi tentram, seakan hidup di surga. Di mana-mana banyak teman, ke masjid ketemu teman, ketemu saudara, tenang. Tapi kalau datang di masjid, masing-masing sendiri-sendiri tidak pernah kenal, nggak pernah merasa bahwa itu saudaranya, Ya, tidak ada tambahan apa-apa. Tapi kalau merasa bahwa itu saudara ketemu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salaman kata Rasulullah. Ya ayyuhannas. Absus salam. wai manusia siarkan salam. Kenalan. Ya ayyuhannas. Firman Allah. Inna khalaqnakum min thakarin wa untha. Wa ja'alnakum wa qabaila li saya ciptakan kalian laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, li ta'arufu. Supaya kalian ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Ada hal yang kurang di sini dalam syariat persaudaraan ini. Masih kita lihat di antara kita kadang-kadang enggan -kadang, untuk kenalan. Salam enggan. Ketemu teman lewat gitu aja. Padahal persaudaraan itu kata Rasulullah, absus salam. Assalamualaikum, biasakan waalaikumsalam. Biasakan ta'aruf, kenalan. Jangan nunggu kalau mau lamaran aja. Sama-sama laki-laki ta'aruf, li ta'arufu. Supaya kenal, supaya ngerti dengan dengan saudara. Supaya hidup merasa punya banyak teman, banyak saudara. Sehingga sewaktu-waktu perlu ya <tuh> perlu disaling menguatkan itu kita sudah sudah saling Saling mengenali, bagaimana di akhirat nanti, dalam sebuah riwayat besok di hadapan Allah, akan ada golongan yang oleh Allah dibuatkan mimbar dari cahaya, berada di sebelah kanan Allah SWT, sampai para nabi dan para syuhada, orang-orang mati syahid, mereka iri dengan posisinya kedekatannya mereka ini dengan Allah. Padahal mereka bukan para nabi, bukan orang-orang mati syahid. Dalam riwayatnya dikatakan Mereka bukan nabi, bukan orang mati syahid. Namun yaghbituhumun nabiyyun was ala manazibihim. Bahwa para nabi dan orang-orang mati syahid yang tinggi derajatnya itu merasa iri dengan kedekatan mereka dengan Allah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Akhirnya apa? Allah memberikan penjelasan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW alaihi wasallam ditanya oleh orang desa, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang ya, walaupun bukan para nabi, walaupun bukan para syuhada, mereka itu adalah orang yang asalnya berada dari Bermacam-macam golongan, bermacam-macam tempat Lam tazil baynahum arhamun mutaqaribah Mereka juga bukan family Bukan arham Namun tahabbu fillahi wa tasafu Mereka orang-orang yang saling menyayangi Saling dekat karena Allah Di dalam urusan Allah berarti ini ibadah yang luar biasa, saudara. Maka kita syukuri persaudaraan Islam ini dengan cara kita meningkatkan, melatih diri untuk menjadi orang-orang yang dekat, terutama sesama yang sudah mencintai sunnah, sudah semangat beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini harus kita jaga. Setelah kita tingkatkan kita syukuri Yang pertama dijaga keikhlasan kita Di dalam bersaudara sesama muslim Sesama ikhwan Apalagi yang sudah kokoh di atas sunnah insya Allah Lebih cinta sunnah daripada yang lain Kokohkan persaudaraan Karena ini ibadah Kelihatannya bukan sholat, bukan puasa Tapi ini adalah ibadah rumah mahdoh yang bisa mengantarkan kita ke derajat yang tinggi. Bahkan besok hari kiamat disebutkan ada sabatun yawma la dhilla illa dhillo. Akan ada tujuh golongan yang pada hari kiamat akan mendapatkan naungan di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Naungan khusus dalam sebagian riwayat di bawah arasnya Allah. Di mana kala itu manusia tidak ada batas antara matahari dengan mereka. Jaraknya matahari dekat dan itu bukan sehari dua hari. Fi yaumin ribu tahun. Khamsina hari Matahari sangat dekat dalam riwayat ada satu mil. Dekat sekali matahari. Pada saat itu tujuh golongan ini dinaungi oleh Allah dalam naungan yang khusus. Siapa di antara mereka tujuh ini? Dikatakan warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang tahabba fillah yang saling mencintai fillah dalam urusan Allah, dalam sunnah Nabi, dalam agama Allah, dalam melancarkan agama Allah, dia bersaudara dekat. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul bersama karena Allah. Urusan Allah dan dia berpisah juga dalam urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah saudara, di sini keikhlasan supaya dijaga. Karena dalam tujuh golongan ini, Rasulullah membatasi bukan persaudaraan karena keduniaan. Karena nasab, karena teman dekat. Tapi tahabafillah persaudaraan yang didasari karena Allah. Ingin mencari ridha Allah ini saudara saya sama-sama Islam. Sama-sama insya Allah halus sunnah. Sama-sama orang yang semangat untuk kokoh di atas sunnah. Nah, ini, ini saudara ini. Lebih dekat kita. Lebih dekat. Itu supaya agar kita oleh Allah diberikan nikmat semakin kuat persaudaraan itu. Dan bertahan kita menjadi saudara fitunnya wal akhirah insya Allah. Yang kedua sifat-sifat yang membuat persaudaraan itu hilang, maka kita hilangkan. Milikilah sifat yang bisa menguatkan persaudaraan. Apa di antaranya? Wal al wal afina Penghancur persaudaraan itu saudara, kalau orang suka emosi sedikit-sedikit marah. Kenal sekali marahnya Dua kali udah habis, itu nggak ingin bertemu lagi. Orang iman harus memiliki yang namanya sabikun bil khairat. Orang yang mendahului kebaikan di antara sifatnya adalah pandai, meredam, meredam marah. Lalu wal afina aninas. dia simpan kemarahan, dia hilangkan, lalu memaafkan manusia yang lain memaafkan saudaranya. Dengan itu akan persaudaraan itu akan akan terus langgeng katanya, mudawamah, istiqomah. Kalau kita memiliki memiliki uh, sifat tersebut. Rasulullah adalah contoh utama dalam hal ini. Beliau tidak pernah membalas perbuatan buruk siapapun kepada diri beliau. Beliau baru marah kalau antuntahaka hormatullah Kalau keharuman Allah dilanggar baru beliau marah. Tapi kalau dirinya yang dilanggar tidak pernah membalas, beliau memaafkan. Itu yang sifat yang sangat uh, berat sekali. Tapi itu adalah jaminan persaudaraan yang ada di situ. Ketika kita boleh atau memiliki sifat memaafkan, maka sekecil kecilnya masalah itu akan akan tidak ada tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak mudah memaafkan sekecil kecilnya masalah akan menjadi besarnya masalah. Contoh salah satu yang kecil saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sudah siap beliau naik kuda. Ketika naik kuda sudah hampir berangkat ada orang desa Ada orang batu dia tarik baju Nabi. Dia tarik baju Nabi yang atas selendang ini sampai Nabi hampir jatuh dan berbekas merah. Nabi itu kulitnya putih. Jadi kalau ditarik warnanya merah. Kalau hitam ditarik. <laughs> kelabu ya. Merah sampai membekas. Sahabat yang lain di kanan kiri Rasulullah marah. Ya, ini orang nggak ngerti sopan siapa yang dihadapi. Rasulullah seperti apa saudara? Ditarik hampir jatuh. Beliau menoleh dengan senyum tabasam. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kita naik motor. Sudah ngegas dikit. Sudah mau berangkat. Tarik nih. Sampai hampir Kira-kira madepe ya. menghadapnya mungkin dia ya dengan mungkin dengan genggaman gini ya. Rasulullah menoleh senyum Setelah senyum kata Rasulullah, nah, kalau sekarang Arab lapor. nih, mau apa, ada apa, mata turit, apa yang kamu inginkan? Kata orang desa ini katakan, saya minta aku jaluk. Asaluma indak katanya. Aku minta apa yang ada di sisi kamu. Kamu kan orang kaya kan? Kamu kan punya kasih saya kan? Minta sambil narik gitu. Kan enggak sopan sekali itu. Bagaimana Rasulullah menoleh senyum. Senyum. Lalu beliau memerintahkan Bilal atau yang lain ambilkan itu kasih dia. Sudah dikasih masih dipegang tuh. Baju atas Nabi itu masih dicekali sama orang desa ini. Kata Nabi, bagaimana sudah apa belum? sudah kan ya sudah kalau sudah lepaskan baju saya <laughs> saya mau berangkat ini senyum kita sekarang yang kita ambil begini bagaimana Rasul tidak punya rasa marah ini yang katakan wal al wal aninas bagaimana kira-kira kita bisa memaafkan para ulama mengatakan dalam cerita ini ya dalam pahamilah hadapilah orang sesuai dengan kondisi orang itu kamu lihat karakter orang itu dari mana asalnya, kalau sekarang tingkat pendidikannya seperti apa? Kalau orang desa memang seperti itu biasa-biasa saja. Gitu loh. Narik baju itu dianggap dianggap biasa orang desa zaman dulu, kalau sekarang malah orang kota ya. Orang desa yang sopan. <laughs> zaman dulu begitu. Maka kita miliki sifat ini sebagai keutamaan bagi kita untuk mempertahankan, menguatkan persaudaraan mudah apa meredam rasa marah dan mudah memaafkan manusia yang lain manusia yang lain yang berikutnya saudara tenggang rasa dikatakan tenggang rasa menjaga perasaan ini tidak semua orang dapat melakukan ini nek coro jawa itu apa namanya tanggap ing sasmito katanya jadi dengan teman dengan orang lain itu tanggap ngerti tenggang rasa. Itulah yang membuat persaudaraan kita menjadi kuat. Menjadi kuat. Kalau kita pernah mendengar ada orang dari desa pula masuk ke Madinah, masuk masjid di dalam masjid Kencing. Nah, coba orang datang masuk masjid pinggiran Kencing sahabat yang melihat kata Anas saat itu berteriak mah 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 bahasa Arab. Ojo ojo jangan jangan kata Rasulullah. Dau biarkan 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 sampai selesai. Menjaga dia supaya tidak malu supaya tidak kaget dia orang Islam walaupun dia dari desa. Orang desa dulu nggak punya, punya kamar mandi, jadi dia kencing di mana-mana. Karena dulu memang masjidnya nggak nggak begitu jauh dengan luar mesjid ya sama-sama pasirnya. Lalu menjaga perasaan Rasulullah. Biarkan dia. Dia orang desa. Dia belum mengerti di sini. Dau. Oh. Biarkan. Akhirnya dibiarkan. Setelah itu Nabi minta. Apa? Minta satu air timba. Lalu disiramkan. gitu Karena itu pasir kan nyerap ke bawah. itu Kalau bukan pasir. Di sini serapnya ke atas. Ke atas sampai hilang. Setelah itu dipanggillah orang desa itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan lemah lembut menjaga perasaan. Beliau mengatakan inna hadihil masjid hadihil masjid la tasluhu li shayin min hadal baul wal al qadr inna ma hia li dzikrillah wa salah wa kiraatil Quran. Maka Rasulullah sallallahu mas kalau sekarang kalau mas pak ini masjid Masjid itu tidak sepantasnya dikotori dengan kencing atau kotoran yang lain. Masjid ini untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, untuk baca Quran. Itu. Akhirnya orang desa ini roto mangkel. Karena mendengar sana-sana sahabat tadi berteriak-teriak itu, setelah dia sholat, dia berdoa. Allahumma rahamni wa muhammadan Wala terham ma'ana ahadan. Dipanterkan sama dia orang. Allah merhamni wa muhammadan. Ya Allah sayangi saya saja sama Nabi Muhammad itu. Wala terham ma'ana ahadan. Jangan kau sayangi bersama kami dua orang. Siapapun yang ada di sini. ini. Tadi saya enak-enak kencing dibentak. <laughs> Hampir kaget saya. Ini orang enggak benar semua ini. Allah merhamni wa muhammadan. Wala terham ahadan dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau hajarta wasian tidak sepantasnya begitu Allah itu luas rahmatnya untuk semuanya jangan kamu batasi untuk siapapun baik Adan dulu barakallahu fikum nah yang kedua ini menjaga perasaan tenggang rasa tanggap itulah tugas kita yang bisa menguatkan persaudaraan baik silahkan jika Allahu Akbar. Kita Insya Allah salat dulu. Setelah salat nanti kita lanjutkan sebentar materi lalu ditutup dengan tanya jawab. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin bina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Barakallahu fikum Kita sedang membahas tentang bagaimana agungnya atau indahnya persaudaraan dalam Islam Dua poin sebagai pembuka tadi bahwa kita telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan nikmat yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua bahwa persaudaraan kita di dalam Islam akan berbuah kemaslahatan kebaikan untuk kita umat Islam di dunia sampai besok di hadapan Allah pada hari kiamat kita akan diistimewakan Di surga pun, nanti kita akan mendapatkan derajat yang membuat para nabi dan orang-orang mati syahid mempertanyakan siapa mereka dengan cinta itu. Kemudian, kita tadi menyebutkan tiga poin penting: menjaga persaudaraan, yang pertama menjaga keikhlasan, kemudian yang kedua adalah saling mudah, saling memaafkan. Yang ketiga adalah tenggang rasa. Saya tambahkan dua poin insya Allah sebagai penutup. Mudah-mudahan tidak panjang secepatnya yaitu membiasakan untuk tazkir amar ma'ruf nahi mungkar memberikan peringatan kepada orang lain dan tidak egois pula dia menerima peringatan dari orang lain dalam surah at-taubah Allah mensifati orang iman. Betapa orang iman itu adalah orang-orang yang bersaudara, saling mengasihani. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum ba'd. Orang iman laki-laki, orang iman perempuan, sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian. Orang-orang yang hidup bersaudara, saling mencintai. Apa ciri pertama atau tanda yang pertama dalam ayat itu Allah menyebutkan ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mereka senang diantara mereka memerintahkan kebaikan melarang kemungkaran melarang kemungkaran al muslim akhul muslim la yad' nasihatahu 'ala kulli hal orang Islam pembuktiannya bahwa dia bersaudara dengan Islam yang lain adalah mau memberikan nasihat terkir peringatan bagaimana dan dia juga mau menerima nasihat ini dilakukan oleh para tokoh ulama-ulama ya ahli ibadah para salafus soleh sejak zaman dulu ketika melihat kemungkaran dilakukan oleh saudaranya tidak pernah diam mengingatkan dan mendoakan salah satu kejadian pada zaman Khalifah Umar. Khalifah Umar pernah kedatangan seseorang, dia itu tokoh dari tempat lain. Kemudian lama orang ini tidak datang. Ketika banyak teman-teman dia datang ke tempat Khalifah Umar, Khalifah Umar menanyakan mana si Fulan itu. Mereka katakan, wah si Fulan sekarang itu sudah menjadi orang yang coro Jawa itu belarah orang yang lepas dia mabuk pokoknya kemaksiatan dia terjang dia senang minum apa kata khalifah Umar udu'u li akhikum. doakan dia yang baik-baik itu pertama doakan dia yang baik-baik semoga Allah membuka hati dia sehingga dia bisa bertobat kepada Allah jadi itu yang pertama persaudaraan saudara kasihan melihat saudaranya dalam kemaksiatan, didoakan yang baik. Lalu Khalifah Umar minta kertas. Untuk oleh kertas. Minta kertas, lalu beliau menulis surat. Dalam pembukaan suratnya, beliau menuliskan ayat-ayat di awal surah Al-Mu'min. Alhamdulillahi ghafirid dhambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhittawli La ilaha illa huwa ilaihil masir Ghafirid dhambi di situ disebutkan. Allah itu mengampuni dosa. Wa qabilit tawbi. Allah itu menerima taubat siapapun. Sedidil iqab. Tapi kalau tidak mau kembali, mohon ampun kepada Allah. Allah itu sangat berat siksanya. taul Allah memiliki pertolongan yang panjang, keluasan untuk siapapun ketika orang ini menerima suratnya khalifah umar ya dia baca ulang-ulang surat itu terutama pembukaannya wa dia katakan diulang-ulang sambil menangis aku telah diingatkan bahwa Rabbku, tuhanku adalah dat yang maha menerima taubat maha pengampun namun kalau tidak mau kembali kepadanya, maka siksanya sangat berat. Dia menangis baca ini. Ini peminum arak. Kemudian dia berhenti total meninggalkan araknya dan dia menjadi ahli ibadah. Tidak lama kemudian Khalifah Umar dikasih kabar. Wahai Khalifah Umar, Alhamdulillah dengan nasihat, dengan terkir peringatan engkau lewat surat, dia berhenti total. Berhenti total. Apa kata Khalifah Umar? Hakadha if'alu li'akhikum. Seperti inilah caranya ketika kamu melihat saudaramu melakukan kemiak, kemaksiatan. Doakan dia, lalu nasihati dia. Ingatkan dia kepada Allah, dekatkan dia kepada Allah. Itulah sifat persaudaraan orang iman. Di sini agungnya persaudaraan itu. Yang terakhir saudara, Masih banyak sebenarnya kita ambil poin yang penting saja. Biasakanlah tolong menolong sesama orang iman. Refleksikan gerakan pemikiran kita, fisik kita, apalagi yang memerlukan pertolongan. Itulah persaudaraan dalam Islam. Pertolongan sesama umat Islam satu nilai, nilai pahalanya luar biasa. Karena itu, perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan salinglah kalian ta'ahun dalam urusan ketakwaan dan kebaikan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjanjikan wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi Allah pasti menolong siapapun hambanya yang dia suka menolong saudaranya. Biasakan saudara kita menolong orang lain. Apalagi yang memang perlu perlu pertolongan. Kadang kita itu berat. Karena kita berat. Karena serasa kita mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan biaya akan hilang begitu saja. Apalagi kalau yang ditolong itu model orangnya terus pergi. nggak terima kasih bahkan nggak inget dengan kita kita rasanya enggan untuk untuk menolong ikhlaskan niat saudara ketika menolong seseorang semuslim maka Allah pasti menolong kita ya karena al jaza min jinsil amal balasan itu dari Allah biasanya sesuai dengan apa kebaikan yang kita perbuat seorang namanya Ahmad ibnu Miskin ini seorang ulama terkenal di abad ketiga. Ada di Basrah sana zaman itu. Tapi dia ini sesuai dengan nama tadi, Ahmad Ibnu Miskin. Suatu saat dia bercerita dalam sebagian kitab ya. Dia bercerita, saya mengalami cobaan berat dalam kehidupan. Ekonomi saya habis, saya orang miskin, gak punya apa-apa. Ya. Sampai suatu saat, beberapa hari, saya, istri saya, anak saya, sudah melipat perut istilahnya, sudah mengganjal perut dengan batu saking beratnya kehidupan suatu saat saya sudah nggak kuat bertahan di rumah akhirnya saya keluar rumah mencari cara bagaimana supaya bisa mendapatkan makan di perjalanan saya ketemu teman saya namanya Abu Nasrin Abu Nasr ini juga ulama ma'ruf juga dia mengatakan dia ditanya wahai Ahmad Ibnu miskin mau kemana kan dia mengatakan, "Saya dalam keadaan dicoba oleh Allah, dalam keadaan lapar, saya ingin berpindah saja, saya ingin jual rumah saja. Yang penting, saya bisa makan." Kata Abu Nasrin, temannya itu, dia mengatakan, "Jangan rumah, jangan kamu jual. Sudah, ini saya ada roti, ada roti dua, dan madu kamu bawa. Mudah-mudahan Allah membuka jalan untuk kamu." Sudah sabar dulu kamu kembali ke rumah. Roti dua dia bawa saudara. Ahmad ibnu miskin ini. Dalam perjalanan pulang ini ketemu ibu-ibu sudah tua. Bawa anak satu. Sudah lemes jalannya. Dia ketemu Ahmad ibnu miskin. Wahai ustadz, wahai syekh. Saya adalah janda tua. Anak saya ini yatim. Kami sudah tidak makan berhari-hari. Tolong tolong kami bantu kami kata dia Ahmad ya Allah cobaan datang istri anak saya di rumah belum makan tapi di depan saya anak yatim bagaimana saya mu mungkin meninggalkan pertolongan untuk anak yatim sedangkan Rasulullah mengatakan siapa yang menolong membantu anak yatim besok akan bersama Rasulullah di surga kahatan dia ingat sabda nabi ya Allah Aku pilihkan, aku kalahkan istriku dan anakku. Aku serahkan apa dua roti ini bersama madu sedikitnya. Dia serahkan. Setelah itu dia lemes sudah, tidak bisa jalan. Dia sendiri juga lapar. Dia pergi ini orang. Tidak lama teman itu tadi yang ngasih roti lari mencari dia. Ah, Ahmad ya Ahmad ya Ahmad katanya. Dia duduk sudah lemes Ahmad. Absir absir. Bergembiralah, wahai Ahmad! Bergembiralah, Kenapa kamu duduk situ? Kenapa enggak segera pulang? Di rumahmu sudah banyak makanan, di rumahmu sudah banyak harta. Kamu orang kaya, wahai Ahmad! Ada dia, ajib, ajib! Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apa ceritanya? Akhirnya, Ahmad ini buru-buru pulang. Ternyata di situ ketemu orang tua orang surat-surat putih semua, dia mengatakan, aku ini teman Bapak kamu. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, saya hutang modal. Saya punya hutang modal sama Bapak kamu. Kemudian saya bangkrut usaha, dan saya pergi ke India. Dari Basrah ke India. Saya berjual beli, saya jadi saudagar, saya sekarang jadi orang kaya. Saya ingin mengembalikan tapi bapak kamu sudah nggak ada berarti ahli warisnya kamu. Saya kembalikan ini modalnya, ini hasilnya. Hasil bagi hasilnya selama 30 tahun. Kata Ahmad bin Miskin, Alhamdulillah, sirtu ghanian. Jadilah aku sekarang orang kaya, orang miskin tadi Ibu, apa janda tua tadi dan anaknya dia biayai kemudian dia kembangkan hartanya setiap hari setiap saat dia bersedekah terus namanya Ahmad Ibnu Ibnu Miskin dia bercerita suatu saat saya tidur bermimpi dalam mimpi saya itu ya, saya serasa berada di hari kiamat di padang mahsyar di padang mahsyar pada saat itu sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yahmiluna awzarahum ala zuhurihim mereka ada yang memikul dosa-dosanya dirupakan oleh Allah ada yang seperti gunung ada yang seperti lebih besar daripada gunung orang memikul dosanya sampai di timbangan amal pada saat ditimbangan amal itu di mizan itu mereka antri satu persatu diletakkan amal baiknya, amal buruknya. Yang terakhir giliran saya. Kata Ahmad Ibn Miskin, Ya Rab, Ya Rab, Salim, Ya Rab, selamatkan saya, selamatkan saya. Dalam hati saya, kata Ahmad Ibn Miskin, saya sudah banyak amal, sotakoh saya juga banyak. Akhirnya antara amal baik dan buruk saya ditimbang. Ternyata apa? ternyata lebih berat amal buruknya. Istirjalah dia, inna Lillah, wa inna takut. Kemudian malaikat satunya dia mengatakan, "Enggak ada amal dain, enggak ada sisanya ini amalnya Ahmad ini." Lalu satu menjawab, "Masih ada." "Apa? Apa itu?" "Dua buah roti." Baru Ahmad bermiskin teringat. Teringat dua buah roti. Kata Ahmad dia, ini amal saya, sedekah saya bertahun-tahun yang setiap hari saya mengeluarkan mungkin ratusan dinar, ratusan dirham. Ini saja kalah. Bagaimana hanya dua buah roti? Ternyata roti itu ditaruh sana, diletakkan di amal baiknya. Dan bisa mengalahkan amal buruknya. Faman mawazinuh. Dua buah roti masih berat sedikit ditambah dalam sebagian cerita air mata ternyata ini air mata seorang janda yang menangis karena apa namanya karena kebahagiaannya menangis ketika dia dikasih roti itu malat hasanat memang kadang-kadang saudara amal itu ketika dilakukan dengan keikhlasan yang tinggi maka pahalanya luar biasa maka para ulama mengatakan kam min amalin saghirin atau tukabbirhu niyah kadang-kadang amal kecil itu menjadi besar dan berat di hadapan Allah karena keikhlasan yang luar biasa karena keikhlasan wa kam amalin kabirin banyak juga amal yang besar tu niyah menjadi kecil di sisi Allah karena pengaruh niatnya kurang kurang ikhlas. Subhanallah. Yang kita ambil di sini Saudara dari cerita ini bagaimana orang menolong itu kalau betul ikhlas apalagi mengalahkan keinginan sendiri namanya wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim Bahkan sifat orang iman tertinggi ketika menolong orang kadang-kadang dia mendahulukan orang yang dia tolong itu. Walaupun ada dirinya sendiri membutuhkan. Maka biasakan tolong menolong. Ini adalah wujud persaudaraan kita semua. Kita dapat saat ini mendengarkan bahkan melihat setiap hari. Bagaimana kondisi saudara-saudara muslim kita di mana? Di Palestina. <Suluh> Subhanallah. La hawla wa illa billah. Itu saudara Islam kita, saudara mereka, saudara Muslim kita. Jangan hanya dilihat saja, tidak ada getaran dalam hati mereka. Saudara kita, musuh mereka adalah Yahudi penjajah Israel. Anda, kalau meneliti Al-Quran, kita semua ketika mendengarkan Al-Quran tentang Yahudi, ada dua sifat yang disematkan oleh Allah kepada mereka. Yang pertama, mereka itu orang yang dimurkai oleh Allah Yahudi itu. Makanya ketika kita menyadari, memahami makna surah Al-Fatihah, minimal sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah agar tidak mengikuti jalan mereka. Karena mereka menghutuk. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas suratal mustaqim. Siratul ladhina an'amta alaihim Ya Allah Tunjukkan kami ke jalan yang lurus Jalan yang orang-orang yang kau kasih nikmat Yaitu para nabi Para orang-orang soleh zaman dulu Ghairil maghdubi Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Oleh Allah Bukan orang-orang yang Dimurkai oleh Allah Para sahabat bertanya Manhum ya Rasulullah Manil maghdub Siapa orang yang dimurka? Rasulullah menjawab, Al-Yahud, orang Yahudi. Itu, orang Yahudi, itu sifatnya seperti dalam Al-Quran. Kedua, mereka dilaknati oleh Allah. Banyak sekali ayatnya, paling tidak dua ayat, tiga ayat, menyatakan dengan jelas. Di antaranya, Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel. Ala lisani wa Isa bni Maryam. Bahwa, Bani Israel Orang Yahudi Itu bernama lain Untuk Yahudi Di dalam bahasa Al-Quran Bani Israel Dua kali Minimal dua kali Pada zaman Nabi Daud Mereka dijadikan kera Pada zaman Nabi Isa Mereka dijadikan Digantikan uh, babi Mereka asal-usulnya Memang mereka Faba'u dalam surah Al-Baqarah faba'u min Allah ada faba'u bighadabin ala ghadab mereka kembali akan membawa murka yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala pelanggaran jangan tanya yang namanya yahudi itu oleh Allah disifati dengan pengkhianatan pengkhianatan penipuan makan harta haram Uh, makan riba ya suka berkhianat yuharifunal al-kalima fa min hadu mereka orang-orang yang zalim itu sudah disifati seperti itu oleh Allah mereka orang yang mentahrif kitab Taurat mereka campur kitab Taurat jadi akhirnya mereka dimurkai oleh Allah karena memalsu kitab Taurat al-kalima wanasuhalvan mimma dukirubi. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka mengerti Nabi Muhammad. Mereka mengerti Islam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Islam, mengenali Al-Quran, mengenali Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Lalu apa yang membuat, membuat mereka tidak masuk Islam? dikatakan disifati dengan dua bagian wahasada mereka dengki dan sifat pengkhianatan penganiayaan yang mereka miliki itu yang membuat mereka tidak beriman tidak masuk Islam intinya begini saudara bahwa yahudi itu jelas Allah mensifati mereka orang-orang yang dilaknat Allah dimurka Allah musuh Allah anda pernah mendengar bagaimana mereka melecehkan? Mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dia mengatakan Allah itu innallaha fakir wa nahnu agniya. Sombongnya luar biasa. Sombong amat orang Yahudi Innallaha fakir. Allah itu fakir kata. Kami orang-orang kaya. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu dibelenggu. Allah pelit mensifati dengan sifat kekufuran yang luar biasa, saudara. Mereka juga mengatakan wakalatil Yahudu uzairuni binullah. Mereka pelaku kesyirikan yang terang-terangan. Mereka mengatakan Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka itu membaca kitab. Mereka tahu kebenaran. Mereka baca namun mereka robah mereka tentang mereka bantah mereka buang kebenaran itu. Mereka meletakkan kitab wara'dhuhurihim kaannahum la ya'lamun. Mereka meletakkan kitab Taurat di belakang punggung mereka, tidak mereka jadikan pedoman, hanya pengakuan saja. Termasuk mereka mendirikan negara dengan sebutan Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub Banu Israel itu keturunan Nabi Yakub. Apa maksud mereka kira-kira? Menisbatkan dirinya kepada Nabi Yakub, namun tidak akan pernah sama, nggak akan pernah diakui, nggak akan pernah dibenarkan secara syariat. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu orang Islam, agamanya Islam, agamanya tauhid. Am kuntum syuhada idh maut Dakulil bani hima tak butuh nami bakti. Kalu nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishak wa Yakub ilahan wahida. Wanahnu lahu muslimun. Wanahnu lahu muslimun. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Nama lainnya. Nama itu berpesan kepada anak-anaknya ketika beliau mendekati kematian. Apa yang akan kalian sembah setelah saya mati nanti? Anaknya Bandung Israel menyatakan kami akan menyembah Tuhan engkau, wahai bapa, dan, uh, dan Tuhan Nabi Ishak dan Tuhan Nabi Ishak, Nabi Ismail dan Tuhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak Ishak, anak Ismail. Dari Ishak ini Yakub. Yakub ini yang Nabi Yakub ini yang namanya Israel. Penisbatan ini hanya sekedar pengakuan. Mereka orang-orang yang mengkufuri, mereka orang musyrik. Mereka yang membuat, apa, membuat merusak, memalsukan Taurat. Orang kafir, kafir musyrik, penentang maghdub mal'un. Itu untuk Yahudi. Jelas itu musuh Allah. Perlu diingat, Allah sudah memastikan bahwa Kaum yang paling benci dengan umat Islam adalah Yahudi. Allah menyatakan begitu. Kamu akan mendapati orang atau kaum yang paling benci kepada orang iman, orang Islam adalah Yahudi. Walantardo yahudu walan nasara hatta tattabi'a amillatahum. Mereka tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas, akan menghancurkan Islam sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi, walaupun berpura-pura, baik awalnya ya seperti ini, Yahudi itu sebenarnya awalnya untuk di Palestina, mereka minoritas, kemudian pada Perang Dunia. Ke satu ya, tahun kurang lebih tahun 1917, Inggris itu menguasai kawasan Palestina. Kemudian Inggris inilah yang memberikan ibaratnya tempat rumah nasional atau menjanjikan kemerdekaan untuk Yahudi minoritas saat itu. Sedikit, tempat itu adalah milik Arab Muslim, orang Arab, orang Islam, Palestina itu mayoritas dan sedikit sahli Yahudi masih 1917 itu. Namun pada era 20 sampai 40 kurang lebih Yahudi-Yahudi yang dari Eropa, dari mana-mana tempat mereka bergabung datang ke sana sehingga lebih banyak dan pada 1927 kalau enggak 47 47 Entah bagaimana mereka memainkan ini sampai ada resolusi PBB yang membagi menjadi dua ada negara untuk Yahudi ada negara untuk nah, Palestina orang-orang Islam sejak itulah dia bernafas lega sehingga satu tahun kemudian sudah apa namanya memproklamasikan negara Israel sejak itulah mereka membantai. Orang-orang Islam, satu tahun kemudian, uh, penduduk Palestina, 400 desa mereka hancurkan. Rakyatnya kurang lebih hampir 200 ribu harus mengungsi ke tepi, uh, termasuk di Gaza, ke Gaza. Sehingga hidupnya orang Palestina akhirnya berada di Gaza, sampai sekarang. Mulai tahun itu, 48 mereka harabu, mereka menjajah mereka menghancurkan mereka semuanya mereka hancur sampai sekarang saudara sampai sekarang jadi kita ketika mendengarkan sejarah singkat ini kita paham bahwa mereka adalah manusia terlaknat dan mereka musuh yang akan menghancurkan Islam maka kita tidak pernah diam mereka saudara kita di Palestina sekarang sedang dalam keadaan mereka kepung mereka tahan, mereka matikan, mereka bom listrik-listrik yang sudah uh, disiapkan itu tenaga listrik itu ke dalam kegelapan dan pasokan makanan juga mereka kepung. Maka tidak ada lain persaudaraan kita. Kita harus berbuat sesuatu. Jika mampu kita bergabung dengan mereka, tapi kebanyakan yang pasti tidak mampu karena ulil amri pemerintah kita juga tidak mengizinkan hal itu karena peperangan itu ada di tangan ulil amri. Pemerintah, ketika pemerintah tidak uh, memberikan izin maka kita tidak boleh bergerak. Al-imam junnah yuqatalubih. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Buktikan persaudaraan kita. Jika kita punya harta, punya finansial yang bisa dibantukan untuk mereka, kirimkan. Cari jalur yang benar, kirimkan. Paling tidak minimal kita banyak berdoa kita kunut nazilah jika memungkinkan imam sholat tolong bisa kunut, nazilah setiap sholat di rokaat yang akhir setelah apa setelah ruku setelah itidal sami Allah liman berdoa mendoakan Allah mensur ikhwanan al muslimin di Filastin Ya Allah tolong saudara-saudara kami yang ada di Palestin. Allah mansurhum alal yahudil al ghasibin misalkan. Ya Allah tolonglah mereka bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Allah ma'ankidil Masjidil al Aqsa minal yahudil mu'tadidin Ya Allah selamatkan Masjidil al Aqsa. Yerusalem Baitul Maqdis Ardul Muqaddasah itu buminya orang Islam. Buminya orang iman, warisan para nabi. tempat Rasulullah Isra ketika dijalankan beliau memberi sana dan tempat Rasulullah salat bersama para nabi yang lain di sanalah tempatnya dan itu merupakan kiblat pertama orang-orang Islam selama kurang lebih 17 bulan sebelum Allah menurunkan kiblat Baitullah Allah memerintahkan umat Islam saat itu menghadap Baitul Maqdis salatnya selama kurang lebih 17 bulan. Maka itu secara syar'i itu haknya orang iman, secara daerah itu memang miliknya umat Islam. Orang Arab Palestina, ya itu milik mereka. Itu mereka saudara kita, saudara. Jangan pernah lupa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mukminin, gambarannya orang iman Fitawatihim watarahimihim di dalam saling mencintainya mereka kebersamaan mereka kama salil jasad sebagaimana jasad ini. Ida ida ba'duhu tadaa lahu saira jasadih bil sahari wal humma kata Nabi. Kalau sakit di bagian salah satu anggota badan maka semua badan ini merasakan tidak bisa tidur merasakan panas dan seterusnya sekarang ini mereka sedang anak-anak kehilangan bapak ya. kehilangan ibu bahkan anak-anak juga terbunuh yang banyak terbunuh adalah para wanita anak kecil mereka memang membabi buta hanya uh, Palestina dengan babi buta terutama kawasan Gaza itu saja. maka mohon semuanya saja tunjukkan persaudaraannya paling tidak selalu berdoa untuk keselamatan mereka, untuk kebaikan mereka, agar Allah membersihkan uh, daerah Palestine, terutama Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bebas dari kekuasaan uh, penjajahan Yahudi yang dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada wallahu alam Silakan jika ada satu dua pertanyaan. Monggo, jika ada pertanyaan bebas, barangkali mau nanyakan tentang asal muasal saya juga boleh, biar kenal. <laughs> Soalnya sepertinya ada yang tanda tanya ini, dari mana ini asalnya, dari golongan apa ini katanya. Di mana-mana tempat saya kalau baru datang, semua orang yang biasanya melihat tayangan YouTube ada yang menanyakan Ustadz ini dari mana Ustadz mana ini bahkan ada sebagian yang wah ini jangan diterima ini ini Ustadz radikal ini <laughs> ini Ustadz takfiri ini <laughs> ada yang mengatakan begitu maka sepintas saya katakan ya biar enggak penasaran dulu saya memang kecil, sampai kurang lebih umur 35 tahun, berada di sebuah aliran sesat di Indonesia. Di Indonesia ini banyak aliran sesat, tapi ini termasuk yang paling sesat ini, namanya Islam Jamaah Darul Hadis. Yang sekarang organisasinya besar, salah satu organisasi dakwah Islam di, di negara kita ini, dakwah Islam tapi isinya itu adalah kesesatan penyimpangan terutama masalah akidah. Kenapa saya oleh Allah ditunjukkan jalan? Singkat cerita, saya orang pertama yang diutus oleh golongan Islam Jamaah untuk belajar ke Mekah. Kurang lebih pada tahun 2000 saya di sana tahun 2000 sampai 2010, kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika di Mekah, itulah saya memahami bahwa aliran ini tidak benar. Salah satu penipuan yang mereka jalankan, walaupun karena mereka sekarang ada di generasi kedua, tinggal sedikit generasi ketiga, mereka tidak mengerti bahwa mereka ditipu, bahwa mereka apa namanya menipu umat mereka tidak paham itu. Di mana letak penipuannya? Mereka katakan bahwa ilmu yang mereka sebarkan di dalam golongan ini ini adalah ilmu yang paling murni yang diambil dari Mekah. Mereka sebut nama-nama syekh di Mekah gurunya. Maka kita telusuri ketika saya ke sana, ketika saya diutus belajar ke sana, saya telusuri guru-guru itu yang namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi, kemudian Syekh Abu Sama Abdul Zahir yang dianggap sebagai guru. Saya telusuri jejak beliau-beliau itu, ternyata guru-guru itu, Syekh saya itu Syekh yang memang dikenal. Syekh Abu Sama Abdul Zahir itu Imam Masjidil Haram, khatib yang diambil dari Mesir, dari Al-Azhar Mesir, merupakan aktivis dari Ansor Sunnah Mesir dibawa ke Mekah oleh Malik Abdul Aziz dijadikan khatib Imam Masjidil Haram lalu beliau mendirikan namanya Madrasah Darul Hadis madhabnya fikihnya Hambali yang kedua itu Syekh Umar Hamdan Al Mihrasi dari Jazair Al Jazair aslinya bapak ibunya hijrah ke Madinah lalu beliau belajar di Madinah dan akhirnya menjadi pengajar hadis di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Muhaddisul Haramain. Madhabnya Maliki. Fikihnya Maliki. Jadi setelah saya telusuri, nama-nama guru Islam jamaah ini yang disebut ada. Dan mereka, terutama dua ini masyhur, ma'ruf. Muridnya banyak sekali. Yang namanya Syekh Umar Hamdan dari Indonesia itu ribuan bukan ribuan, bahkan ada yang tercatat di buku catatan biografinya Syekh Umar Hamdan. Di antaranya adalah Kiai Bakir Al-Jogjawi dan seterusnya. Yang saya katakan tadi ini adalah apa namanya? pengkhianatan, pembohongan publik ya. Ternyata ajaran yang ada di Islam Jamaah sangat bertolak belakang dengan ajaran dua syekh ini. Dan murid-muridnya. Saya tidak ketemu langsung dengan dua syekh, tapi saya ketemu cucu muridnya. Jadi penerusnya di Masjidil Haram itu ada. Seperti Syekh Umar Hamdan itu penerusnya namanya Syekh Abdul Fatah Husain Rawah. Kemudian bawahnya Syekh Abdul Fatah Husain Rawah itu guru kami. Guru kami di Ma'had Al-Haram namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Antam Tambakti Al-Hasimi Al-Makki guru kami, guru hadis dan kami mendapatkan sanat yang lengkap dari Syekh Umar Hamdan, dari jalur, dari jalur Syekh Abdul Aziz ini yang saya katakan, ajarannya tidak sama dengan di Mekah, berarti ini pengkhianatan, ini kebohongan yang kedua, saudara ya, mengatakan Mekah sesat sesat, tidak murni lagi tidak murni lagi. Jadi setelah katanya pendiri Islam Jamaah ini pulang dari sana kurang lebih tahun 3 tahun 40 maka di Mekah setelah itu tidak ada kemurnian. Ini juga kebohongan. Tapi ini menjadi modal utama untuk mendoktrin pengikut Islam Jamaah ini. Jadi mereka merasa ilmunya itu paling murni Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu mereka didoktrin menjadi kaum takfiri. Takfiri itu mengkafirkan semua umat Islam yang tidak bergabung dengan mereka. Mereka kafirkan semuanya. Mereka anggap kafir semuanya, tidak sah Islamnya. Harus bergabung dengan mereka. Mereka punya bentuk jamaah dan punya imam, punya bayat, mirip kasus yang kemarin yang maruf siapa? Nah, yang kemarin tangkap polisi, tapi sekarang kemana? Allah Alam, panji Gumilang, disitu ada. Nah, itu mirip saudara. Bahkan ya, kalau dilihat dari satu sisi, itu lebih parah. Lebih parah. Hanya saja karena tertutup oleh organisasi yang besar dan menjadi baju itu sehingga nggak kelihatan gerakannya yang kelihatan. Padahal aslinya di dalamnya seperti itu. Jadi di doktrin dibentuk menjadi kaum takfiri. Takfir itu mengkafirkan. Dari takfir ini berkembang. Ada cabangnya, tidak boleh sholat di masjid-masjid selain masjid mereka. Tidak boleh makmum, ya, tidak boleh menikah, tidak boleh bagi waris. Banyak sekali. Kembangan dari cabang dari takfir ini. Ya, yang keluar dari golongan mereka seperti saya ini keluar itu hukumnya murtad murtad halal darah musuh Allah hidupnya akan deblek besok jadi penduduk neraka walaikumsalam jadi sampai ke situ takdirnya itu sampai ke situ mereka punya kekuatan yang besar karena dananya juga besar. Rukyah itu satu per satu orang setiap bulan diwajibkan 10% dari penghasilan store. Nah, itu nadanya makanya mereka kuat. Tidak hanya itu, masih banyak lagi. Jadi secara agama, secara syariat, secara akidah penyimpangannya luar biasa. Tapi karena memang dibungkus dengan bahasa-bahasa yang agamis ya. Ini Quran hadis, ini pengajian kita ini yang paling murni. Kita yang bersanad mutasil di luar kita itu tidak ada yang bersanad mutasil. Di luar kita itu kitab karangan yang menyesatkan. Oh itu aja. Terus ru'yah ini karena sudah dibayat, dijanji taat. Bagaimana cara membodohkan mereka? Dibodohkan tidak boleh mendengar ceramah pelajaran dari siapapun ya coba yang bertahun-tahun di dalamnya itu merasakan itu nggak berani karena itu larangan imam larangan imam yang dibayangkan. nggak mau mereka mendengar sehingga buta tidak pernah mendengar nggak pernah meneliti jadi adanya itu seperti katak dalam tempurung itu ada katak ditutup tempurung kelapa sudah nyundul sundul atas dia bilang katanya kata saya sudah nyundul langit perasaan mereka begitu padahal masih nyundul tempurung seandainya mereka mau buka tempurungnya baru mereka tahu langit itu masih jauh <laughs> saya saudara ke Masjidil Haram duduk pertama itu kata orang Jawa tolah tolah ya Allah saya kok nggak ngerti apa-apa ya dalam agama ini. Padahal saya berangkat ke sana itu utusan namanya mubaligh Paku Bumi. Mubale Paling tinggi sudah levelnya. Saya duduk itu berhari-hari kayak pelunga pelungu kata orangnya. Kayak aduh ya Allah kok nggak ngerti apa-apa saya. Usuluddin nggak ngerti, akidah nggak ngerti, apa-apa nggak -apa ngerti. Ilmu hadis juga Ulama ul hadis gak ngerti tafsir baru ini mendengar tafsir istilahnya begitu, masya Allah. Jadi yang masuk ke sana itu rata-rata orang awam yang masuk ke sana, orang awam agama. Jadi bahasa lainnya agak kasar, orang bodoh. Setelah sampai di dalam mereka dibodohin, dibohongi cekoi doktrin-doktrin ini surga pasti, surga pasti, surga janji begitu. Sehingga mereka yang di bawah itu perasaannya nggak nggak ada jalan lain. Surga itu harus lewat situ. Doktrinnya itu adalah ini jalan satu-satunya untuk masuk surga, tidak ada lain. Masuk itu. Jadi bodoh masuk dibodohin terus dibodohkan. Dibodohkan dulu saya merasakan masih sudah jadi mubalig saya jadi dai itu sampai ada larangan belajar bahasa Arab belajar nahsorof tapi akhirnya larangan itu terurai akhirnya ada pelajaran saya berusaha berjuang menyadarkan imamnya bahwa bahasa Arab itu penting akhirnya dibuka pelajaran bahasa apa nahsorof tapi hanya khusus orang-orang yang tertentu saja kalau tingkatan doa Daida -da itu biasanya kalau sudah tugas, nah baru dia boleh mondok belajar nasrul. Itu jadi dibodohkan, dibodohkan. Dulu bahkan namanya menghafal Quran itu jarang sekali. Yang menghafalkan Al Quran seperti saya dulu berangkat ke Mekah tahun 95 sampai 97 itu menghafalkan sendiri di rumah di rumah, di rumahnya Islam jamaah di sana gak berani ke Masjidil Haram, gak berani karena Masjidil Haram itu sesat, sesat gak berani. Dengan kehendak Allah pada kurang lebih sebelum tahun 2000, mereka kehilangan sanat untuk menyampaikan Sunan di Ibnu Majah, kemudian saya diutus, ke, eh, saya bukan diutus, saya minta izin untuk ke Mekah mencari sanat, kemudian saya dapatkan sanat kurang lebih tahun 98 dan 899 saya pulang bawa sanat dari saya ya baru saya diizinkan untuk belajar ke Mekah karena sudah ada sanat sandarannya Dan pada saat belajar itu dan disitulah Allah membuka hati kemudian saya pulang tahun 2010 saya masih pura-pura bunglon kata orang Jawa pura-pura bersama mereka tujuannya ingin membenahi mereka dari atas karena saya ini orang atas orang atasan orang atasan di sana itu seakan ya sudah ada ada imam pusat ada wakil imam nanti ada di daerah-daerah itu ada imam-imam daerah nanti bawahnya lagi ada imam desa bawahnya lagi ada imam kelompok jadi struktur itu sudah sudah rapih nanti ada keuangan yang tarik Nari apa namanya, sodako-sodako mereka katakan persen itu sudah naik semua Jadi dadanya besar, organisasinya besar, sudah punya apa namanya hubungan kemana-mana sehingga banyak orang tertipu. Bahkan pemerintah juga ditipu, majelis ulama juga ditipu dengan cara mereka, dengan cara mereka. Itu barangkali ada yang ingin tahu betul, saya asalnya dari sana. Tapi saya sudah hijrah semenjak saya belajar di Mekah. Walaupun secara fisik masih ada di dalam tujuannya untuk membenahi mereka. Dalam perjalanan kurang lebih enam tujuh tahun saya membenahi ini. Meningkatkan keilmuan di uh, kurang lebih dimasuk di tujuh tahun saya ketahuan. Saya enggak sendiri. Saya ada beberapa ustadz yang lain ada tiga orang. Yang lulusan dari Masjidil Haram dari Mekah. Nah, itu membenahi pelan-pelan harapan kami bisa meluruskan mereka sudah hilang takfirnya hilang bentuk imam baiatnya dan seterusnya itu maksudnya begitu kemudian mereka bisa apa namanya buka pintu yang luas berjamaah dengan semua umat Islam bersaudara dengan semuanya tujuannya begitu tapi di akhir Qadarullah ya mereka belum sempat apa namanya menyadari hal itu lalu kebongkarlah rencana rahasia kami dan kami akhirnya keluar atau dikeluarkan menurut mereka dikeluarkan dikeluarkan itu mungkin yang tadi bertanya tolong minta dijelaskan ya singkat kalau jelaskan detail bisa sampai subuh ini Insya Allah, <tuh> Barakallahu Fikum, tidak ada pertanyaan kita tutup. Baik, berarti sudah dalam pertemuan ini mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat menjadi tambahan ketakwaan keimanan kita dan berbuah pengamalan serta berbuah dakwah kepada tauhid. Barakallahu fikum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.